Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga semua sehat ya. Sudah lama kami memelihara burung. Ada cucak ijo. Kemudian ada burung kenari. Di tempat kami juga ada beberapa burung lovebird. Kemudian juga ada jalak kebu. Juga ada burung puter. Nah, kali ini anak saya akan menambah burung peliharaan mereka. Simak ya. Assalamualaikum teman-teman semua. Tadi siang saya berada di pasar burung Karimata dan saya mendapatkan satu ekor burung yang dibilang cukup langka dan bagus ya. Oke, mari kita lihat burungnya. Nah, itu atasnya. Iya, sudah kelihatan ya. Ya, burung apa itu? Ya, ini adalah burung hantu. Ya. Bagus ya, teman-teman. Matanya bundar sekali, warna kuning dan hitam. Burung ini tadi saya beli dengan harga Rp75.000 di pasar hewan. Dan burung ini sudah lumayan agak dewasa ya, tapi badannya saja yang memang kecil, agak kecil. Dan burung ini makannya bisa ular Hongkong, jangkrik, dan hewan kecil lainnya. Ini burungnya. Ayo teman-teman, ikuti aku masukkan burung hantu ke kandangnya. Ya. Ya, masuk. Ya. Semoga dia betah ya teman-teman. Sekarang saya akan menyiapkan pakannya berupa jangkrik. Sekarang aku akan memberi makan jangkrik ini ya. Percobaan memberi makan jangkrik ke burung hantunya. Wah, dia belum mau makan. Sepertinya masih ada adaptasi ya di kandangnya ini yang baru. Ya, sepertinya masih takut ya teman-teman. Itu sepertinya dia ketakutan mengangkat sayapnya ya. Takut dia. Oke teman-teman, tadi burungnya belum mau saya kasih makan ya. Nah, sekarang saya sudah sediakan tempat untuk wadah jangkriknya, jadi saya taruh sini. Ya. Itu jangkriknya. Ya. Dan itu ada minumnya ya, itu. Nah, itu ada minumnya. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.